Ini adalah pejuang sales ya guys. Ini dia barangnya. Jadi kita nganter kemana? Kita nganter ke Majapahit. Ini kita lagi ngantar barang ke pelanggan kita yang ada di Pajak Baru. Walaupun toko kita tidak ada klik Indomaret, kita tetap melayani konsumen kita sepenuhnya dengan cara mengantar ke tempatnya langsung. Mudah-mudahan pemerintahnya bisa memperbaiki perjalanan ini. Oke. Dia minta pemerintah agak peka sedikit biar jalannya dibagusin, ya kan? Ya, betul sekali. Ini tidak bisa juga, becak tidak naik ini. Ya udah, ambil kanan juga lah setan. Kadang kalau kita bawa barang banyak gitu, becaknya nggak naik, guys. Harus didorong. Ganti kereta, kan? Harus ganti kereta ini kayaknya. Soalnya yang punya Princess ngasih kita Supra. Supra 25 tahun 2021 nih. Oh, banyak debu. Ini udah gigi berapa nih? Gigi 2, guys. Gigi 2? Iya, kita gigi 3, gigi 3, guys. Ini sampai gigi berapa? Gigi 6? Ini becanya udah dimodif ya, pakai nos. Bahkan batu rame ya guys. Oke, untuk subscriber karyawan retail, jangan lupa subscribe, like and share. Dan channelnya Dharma juga. Apa channelmu, Dar? Dharma Saputra. Dharma Saputra. Isinya konten-konten dewasa semua. Ya. Oke, kita melewati apa kan, guys? Barang masuk. Kita adanya kita potong jas. Oke, kita jumpa sahabat Alfamart. Musuh berbuyut pengantinan tuh, guys. Guys, kita udah mau sampai kota. Salah satu kompetitor kita, dan ini adalah tuh. Jangan lupa. Cabe-cabe. Sudah sampai jalan lintas besar. Guys, ini adalah jalan lintas Pakan Batu. Biar jangan tahu Pakan Batu ini Pakan Batu, guys. Jalan lurus. Jalan lurus, tapi jalannya besar juga. Oh iya. Abangnya atau adiknya? Abangnya. Jualan apa adiknya, dia? Adiknya. Jualan? Balon-balon itu. Yang tadi itu? Iya, yang tadi itu. Oh,
Konsumen kita lagi nunggu di pajak baru. Oke guys, kembali lagi di channel karyawan retail Pejuang Sales. Joss, semangat. Nah, ini kita mau interview sedikit tentang pengalaman-pengalaman kerja salah satu karyawan retail kita. Namanya siapa? Dharma Saputra, guys. Dharma Saputra. Kerja di perusahaan retail udah berapa lama? Sekitar 1.5 tahun gitulah, guys. 1.5 tahun? Ah, iya. Oh, iya. Jadi selama 1.5 tahun itu jabatan kamu sekarang apa? Saya masih pramu, guys. Oh, pramu. Jadi pramu itu tugasnya ngapain? Gak banyak sih, guys. Ngepel, guys. Ya. Oh, nguli lah ya, nguli. Oh. Lebih banyak ngulinya, guys. Lebih banyak ngulinya. Oh, jadi itu biasanya kan kontrak pertama itu 1.5 tahun. Kamu udah nyampe kontrak pertama belum? Belum kontrak pertama belum, guys. Dengar-dengarnya sih saya tidak diperpanjang, guys, gara-gara ada COVID-19, guys. Nah. Loh. Gak diperpanjang kontraknya, gimana bisa? Ya, karena ada COVID-19 ini, guys, ini kurang karyawan ya kan. Ya, ya ini kolomba juga. Nanti ini kebalik udah. Ambil kanan, jangan mau mulai kayak gini. Oke, kita lanjutin lagi. Oh, tunggu dulu, belum. Jadi dengar-dengar katanya kamu nggak diperpanjang kontraknya? Iya, guys. Kadang ya gimana ya, guys. Teman saya, rekan saya sudah tidak perpanjang kontrak, dia sangat kecewa. Ya begitu dengan saya, guys. Kayak saya tidak perpanjang kontrak nih kayaknya, guys. Oh, berarti bukan kamu aja yang di nggak diperpanjang kontraknya gitu? Iya. Biar kalian tahu, ini kita lagi dia ada di Pak Becak ya. Gaji pramu itu biasanya berapa? Kita 2 jutaan gitulah, 2 juta ke atas lah, guys. 2 juta ke atas. Iya.
2.000.000. Oke lah, sekarang gak usah ngomongin gaji. Sekarang masalah tentang jodoh gaji. Oh jodoh, jodoh ya, jodoh. Jadi pacar kamu sekarang anak Indomaret atau bukan? Bukan guys. Anak luar kah? Anak luar guys. Okay. Luar angkasa? Iya. Luar angkasa guys. Oh luar angkasa. Atau masih di awang-awang? Di awang-awang bisa kan? Loh. Atau kamu jomblo akun? Bisa jadi. Wah ini kamu jomblo akun. Toko itu apa nyaman? Ada nyamannya lah guys. Kadang nyaman, kadang gak nyaman. Nah itulah bisa nyaman. Nyaman kalau habis gajian gitu. Oh iya ya. Ada anak-anak guys. Oke, sini. Dari mana kalian? Dari mana kalian? Ini anak-anak. Ini anak-anak kurang kerjaan jogging sore-sore ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke. Dapat penumpang kita guys. Boleh-boleh jatuh nanti kepalamu bocor ke bapakmu ya. Marah mama. Ini ada satu lagi. Apa tadi topik kita? Jadi lupa. Ya udah. Sekian dari YouTuber Dharma Syaputra. Kalian nonton video ini jangan lupa like, subscribe ya.